Selamat sore, selamat berjumpa kembali di lapangan Gelora Bandar. Pada kesempatan sore hari ini akan mengadakan friendly match antara Ekspresibad Batang versus Gelora Bandar FC. Bagi Anda penggemar sepak bola khususnya di daerah Kabupaten Batang, jangan lupa saksikan pertandingan ini karena pertandingan nanti akan dipastikan sangat seru sekali. Dan dari masing-masing kesebelasan mengandalkan pemain-pemain yang berkualitas dan tentunya berpengalaman di Kabupaten Batang pada umumnya. Ekspresibad Batang versus Gelora Bandar FC. Stretching pemanasan dan sebentar lagi babak pertama akan segera dimulai. Woi. Sangat menarik sekali pertandingan kali ini dan pertandingan yang sangat banyak penggemarnya di bandar ini. Ui. Yang bapak tepuk kelarane ini bendari penyo rem motor ayo motor kos bapak ngebut sangat cantik sekali. Peluang emas yang didapat dari pemain Persibad Batang ternyata masih melenceng di atas mister gawang. Sampai pertengahan babak pertama ini bola masih didominasi oleh Ekspresibad Batang dan sesekali PS tuan rumah berusaha mencuri peluang dengan serangan baliknya. Ances menguasai bola. Kembali ke Inung. Inung mencari teman. Kembali ke Irfan. Irfan ke sisi kiri ke Emil. Emil menguasai bola. Berusaha membawa sendiri, tapi sayang tidak melihat-lihat. Bola ke sisi kanan lapangan dikuasai Persibad dari Batang. Nomor punggung 11 menguasai. Salah umpan ternyata. Thank you.
kaya paudan. Full. Pras melakukan pelanggaran kecil terhadap Winong. Bola dikuasai dari Gelora Bandar, dikuasai oleh M. Irfan dari nomor punggung 14. Bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Gelora Bandar. Winong menguasai bola. Just dari sisi kanan lapangan berusaha ke depan, tapi sayang bola terlalu mudah dipatahkan oleh pemain-pemain Persibat. Nomor punggung 10 menguasai bola. Sangat cantik sekali. Sangat cantik sekali, maksud hati mengasih ke teman, tapi ternyata peluang. Wah, jauh sekali dari Mister Gawang. Babak pertama segera berakhir dan kita akan lanjutkan di babak kedua setelah tayangan berikut ini. Babak kedua dimulai dan bola dikuasai dari pemain tuan rumah. Akan menguasai bola dari Batang. Satu kosong. Bola dikuasai oleh Hakam.
Teguh, salah pengertian teguh. Abang ini akan peluang dari Gelora FC Bandar. Sangat cantik sekali. Tahan bola, tahan, tahan. Ada bola, Nur. Akan menyodor ke kiri lapangan nomor punggung 17, 27. Teguh mau ngasih bola. Offside. Bola dikuasai penjaga gawang dari Gelora Bandar. Kodim. Bravo, bravo, bravo.